Sementara itu, keterujaan jelas dapat dilihat di wajah anak-anak kecil yang kembali ke sekolah memulakan lembaran baharu 2021 dengan pembudayaan rumah baharu di Negeri Sembilan. Tinjauan hari pertama persekolahan di Tadika Al-Anfal Taman Paroi Jaya Seremban seawal pukul 7.30 pagi, ibu bapa hadir bagi menghantar anak-anak mereka dengan mengambil langkah berjaga-jaga. Guru Besar Tadika Selawati Harun berkata pihaknya telah membuat persiapan rapi dengan menjalankan sanitasi di kawasan sekolah sebelum ianya dibuka. Lain keluar, lain. Lepas tu kita tengok juga pelajar dikendaki cek suhu sebelum masuk, lepas tu basuh tangan. Kita limitkan parent masuk juga ke dalam tadika ya, sebab apa? Kita takut benda-benda yang macam ni akan terjadi, sebab lagi pun cikgu-cikgu juga akan awasi anak-anak ni, akan pantau anak-anak ni dari segi barang dia semua tak boleh nak sentuh, tak boleh nak apa kan.